Terkait kafe Lomau Beauty nih, Mbak. Iya. Lomau Beauty Cafe itu kita di sini adanya kafe sama salon. Nah, kalau di salon itu treatmentnya kita ada eyelash, mini pedi, sama nail art, sama alis. Kalau untuk kafenya kebetulan kita ada di sini yang standar. Paling kita kasih ayam goreng sama gula aren kayak gitu. Untuk main atau mau treatment ke salon kita, kebetulan bisa juga nunggu di kafenya. Kita ngadain juga permainan jadi juga kita juga menyediakan untuk karaoke juga. Di sini juga kita bisa untuk misalnya booking untuk meeting, bisa kita free wifi yang kencang. Jadi kita di sini benar-benar ada treatment sama untuk nongkrong kafenya juga. Kalau misalnya mau ngadain nobar juga kita bisa. Benar-benar nyaman sih. Jadi kalau misalnya bawa anak kecil, bawa oma opanya, kita juga bisa di salonnya, bisa di kafenya juga kayak gitu. Ruang tunggunya juga nyaman.
terkait kafe Lomau Beauty nih, Mbak. Iya. Lomau Beauty Cafe itu kita di sini adanya kafe sama salon. Nah, kalau di salon itu treatmentnya kita ada eyelash, mini pedi, sama nail art, sama alis. Kalau untuk kafenya kebetulan kita ada di sini makanan standar. Paling kita nasi ayam goreng sama buah aren. Untuk main atau mau treatment ke salon kita, kebetulan bisa juga nunggu di kafenya. Kita ngadain juga permainan jadi kita bisa untuk misalnya booking untuk meeting, bisa kita free wifi yang kencang. Jadi kita di sini benar-benar ada treatment sama untuk nongkrong kafenya juga. Kalau misalnya mau ngadain nobar juga kita bisa. Benar-benar nyaman sih. Jadi kalau misalnya bawa anak kecil, bawa oma opanya, kita juga bisa di salonnya, bisa di kafenya juga kayak gitu. Ruang tunggunya juga nyaman. Terkait kafe Lomau Beauty nih, Mbak. Iya. Lomau Beauty Cafe itu kita di sini adanya kafe sama salon. Nah, kalau di salon itu treatmentnya kita ada eyelash, mini pedi, sama nail art, sama alis. Kalau untuk kafenya kebetulan kita ada di sini makanan standar. Paling kita nasi ayam goreng sama buah aren. Untuk main atau mau treatment ke salon kita, kebetulan bisa juga nunggu di kafenya. Kita ngadain juga permainan jadi treatment sama untuk nongkrong kafenya juga. Kalau misalnya mau ngadain nobar juga kita bisa. Benar-benar nyaman sih. Jadi kalau misalnya bawa anak kecil, bawa oma opanya, kita juga bisa di salonnya, bisa di kafenya juga kayak gitu. Ruang tunggunya juga nyaman.